Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Pemirsa, SMA Negeri 2 Temanggung menggelar acara Trimukti Musik Festival atau TMF, yakni Lomba Band Antar Kelas pada Rabu 12 Juni 2024. Acara ini menjadi wadah bagi siswa untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka di bidang musik. Acara pentas musik sekolah di SMA Negeri 2 Temanggung berlangsung meriah dengan berbagai penampilan band sekolah. Acara ini menarik perhatian ratusan siswa dan guru yang hadir untuk menyaksikan penampilan talenta muda. Ketua panitia mengatakan acara ini digelar setiap tahun untuk memberikan wadah bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka di bidang musik, serta untuk merefresh pikiran setelah melaksanakan ujian semester. Jadi acara ini tuh sebenarnya turun-temurun. Kita acara ini tahunan untuk sekedar merefreshing otak karena setelah tes ini. Ujian semester. Iya, ujian semester. Semester berapa? Kita saat ini ujian semester 2, jadi sekarang ini kenaikan kelas. Berbagai penampilan memukau dipertunjukkan oleh para siswa, mulai dari lagu populer hingga lagu-lagu klasik. Acara pentas musik ini juga menjadi momen bagi siswa untuk belajar mengelola acara, bekerja sama tim, dan mengembangkan kreativitas mereka di luar kelas. Pentas musik ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang terus menginspirasi dan mengembangkan bakat siswa dalam bidang seni. Guru pembimbing Hani Triwahyono turut mengapresiasi siswa. Ia menilai persiapan sudah cukup baik dan berharap musik di SMA Negeri 2 Temanggung bisa kembali eksis seperti beberapa tahun belakangan yang cukup dikenal. Harapannya ya, untuk kedepannya mungkin berharap kalau semada nanti musiknya bisa kembali jaya lagi, karena kita sempat COVID dulu kan sempat macet ya tentang musik ini, padahal dulu semata itu kan kalau masalah musik itu kan termasuk terkenal ya, di omongan orang luar itu masih banyak yang tahu bahwa semata musiknya cukup lumayan. Nah, harapannya untuk mengembalikan itu mungkin kita akan mulai pelan-pelan dari sedikit lagi gitu. Melalui acara ini, siswa-siswi dapat terus mengembangkan bakat dan kreativitas mereka serta mengharumkan nama sekolah di bidang seni. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.